su nyatanya wa yambaghi idza darabahu al muallimu alla yuksiru as-sarraha was-saghaba wala yastashfa bi ahadin bal yasbiru wa yadkurulah anna dhalika da'bus suj'an war-rijal. Jadi asal nak pendidikan anak itu asal ya. Asal itu artinya pokok. Pokoknya tangkal ya. Tangkal nak pendidikan anak itu adalah menjaga mereka dari teman-teman yang buruk. Menjaga mereka dari teman-teman yang buruk. Secara asal dari ya, kehebatan itu adalah dimasukkan anak itu kepada lingkungan yang baik. Jadi memang ciri nak akhir zaman itu adalah jadi oleh Allah itu lain dihilangkan orang baiknya, tapi orang baik dan orang buruk dihijikeun. Jadi budak cenah tarung langsung dina wadah nungaran YouTube ya. Jeung Google gitu tarung paksa. Jadi budak cenah milih sorangan. Itu ciri akhir zaman. Ya, karena pertarungan akhir kan sudah jelas gitu. Siapa yang kalah itu sudah jelas gitu. Sudah jelas ya, pertarungan sudah jelas siapa yang kalah itu sudah tahu. Ya yang kan judulnya kiamat sudah dekat. Di zaman Rasulullah lahir kiamat sudah dekat. Dia memang seperti ini, ya kehayang Allah. Itu kudu melang-melang teuing lah. Karena ya kehayang Allah. Cuma yang harus diperhatikan adalah ya sudah kembalikan lagi kepada Allah dengan iman, dengan yakin. Urang ulah ngiruan urang. Urang terlibat main TikTok ulah urang. Yang batur we. Ketika budak diteungeul ku guruna bejaan ku urang. Ulah sok ngeluh, ulah gogorowokan. Terima saja, terima ong itu mah jelma jagoan kan kudu ngajaran di teungeul. Can sah. Jagona lamun can ka teungeul ku guru. Ngomong kan gitu ke budak. Tapi guruna nu aya barokahan lain guru sembarangan ya. Sri Pajada itu bingung. Lamun can ka teungeul ku akang bingung. Aduh, teu kabagian gitu. Wa anna kasratas sarah da'bul mamalik wan nisman. Jadi loba jejeritan di teungeul itu kebiasaan mamalik wan niswan, kebiasaan ceweknya. Cewek para-para iyalah para penggawa-penggawa orang-orang gaya-gayaan. Nah, itu biasanya jejeritan di teungeul seutik kayak gitu. Ai orang gagah mah biasa saja. Biasa saja. Wayam bagi ayu adina lahu ba'dal insirab minal kitab ayal aba la'ban jamilan yastarihu ilaihi minat ta'abil maktab. Kalau anak sudah capek belajar, izini dia untuk bermain sedikit. Izinkan bermain sedikit. Bihasul ayat abu pila bi sedikit saja permainannya, jangan sampai dia capek dengan main. Belah tikin gak utah ningali HP. Ningali liur budak utah ningali HP, itu bahaya. Jadi HP itu kan cahaya. Cahaya itu langsung berhubungan dengan fungsi akal, fungsi otak. Namun capek ningali cahaya, otomatis kepintaran anak emosional akan terganggu. Jadi budak bakal belet ya. Budak urang bakal belet, emosional bakal rusak. Namun budak urang biasa capek ningali HP. Jadi ogo bae, rungsing bae yang sejabat-sejabat. Karena cahaya itu langsung konfirmasi ke otak langsung. Jadi panon itu paling sensitif dengan cahaya. Jadi tidak ada yang lebih sensitif dari diri kita kecuali mata. Dan mata paling sensitif dengan cahaya. HP itu cahaya. Jadi HP sendiri gak bijilkan cahaya gitu. Jadi nama kana soca. Jadi lamun budak rosa tinggi HP, emosional bakal rusak. Emosional bakal rusak. Jadi nyali HP ya 10 menit lah. 20 menit.
Fa in mana as-sabiyya minal labi wa irha wa ir hakihi ila ta'lum daiman yumitu qalbah. Lamun urang maksa budak. Iya, rahasianya. Rahasia anu harus di ya. Budak itu lamun dipaksa terus belajar tibu budak, dipaksa terus bubujak tibu budak di usia 5 tahun, di 4 tahun. Itu sih gak bener, padahal belegu gitu. Nah, sama-sama watak budak itu tidak mampu untuk itu. Jadi budak di bawah 7 tahun itu tidak mampu untuk menghafal, lain jang menghafal. Paling meniru gitu. Lamun jadi sebenarnya mah aya paud-paud itu ngeruksak itu. Bukan positif itu merusak itu, merusak generasi itu. Jadi budak urang ge buktikeun budik gitu. Oh, TK rajin, SD rajin, SMP rajin. SMP kelas 3 we geus ngilukana geng budak. Geus geng motor budak gitu. Geus berontak budak kakolot. Kan keur TK mah make baju umroh di kudungan misalnya. SMP we make cangcut tunggul budak. Karena bosen. Jadi jangan sampai budak itu dipaksa untuk bosen, jangan. Jangan bikin kamu bosan, jangan. Jadi anu ya, lamun budak ayeuna nya dibere daging terus, bere daging terus. Pasti budak bosan, mah seneng daging mah. Sama belajar pun seperti itu. Dipaksa belajar, justru budaknya tetap belat gitu. Jadi bikin kalau belajar itu yang menyenangkan. Cirian, belajar ini yang nu kira-kira budak tidak bosan. Usia berapa? Ya usia-usia nampi pelajar itu 7 tahun. Anak-anak itu ya pendidikan tadi ya. Pendidikan dahar belah kanan. Sejarah-sejarah, omong-omong cerita-cerita gitu. Lumpang, kudu lalaunan, ya, kabatur cium tangan, diajar DP-DP gitu. Gitu-gitu lah ahlak-ahlak. Gitu. Paksa ngahapal dan sebagainya itu bahaya. Jadi awasnya. Ulah semangat teuing budak di TK kun, di ulah semangat teuing sab budak urang bosen. Naon cenah? Bosen. Ayeuna kan gaya ayeuna mah, gaya. Budak can SD si acan geus masantren. Engke geus usia 17 tahun jadi pang. Kan gitu. Laras. Itu kan bahaya itu, bahaya. Jadi kasihan ya, harus tahu seperti itu. Jadi watak itu, hati itu biasa bosan, mudah bosan. Jadi jaga hati jadi bosan. Dan ingat al umur bi khatimiha, masalah itu nanti hasilnya. Lihat. Jadi entong berharap budak kita bangga dengan kesuksesan seorang anak. Jangan, anak itu nggak ada apa-apanya. Walaupun anak itu bisa apa itu nggak ada apa-apanya, karena bukan masanya menghasilkan, bukan masanya manen budak itu, bukan, tapi masanya nanem. Walaupun dia kehafal anuka apa bisa itu belum saatnya bangga. Jadi masa-masa ya. Buah itu adalah nanti di usia 40 tahun ke atas, 35 tahun lah. 35 tahun, masa matangnya itu akal itu 40 tahun. Nah, di sanalah jadi 40 tahun itu jadi naon gitu. Ari keur budak SD serius diajarkan, ari geus 25 tahun diantep, itu bahaya. Sampai 25 tahun inilah yang masa paling harus serius. 25 tahun, 25, 26 sampai 35 sampai 40. Sampai 35. Jadi sebenarnya anak itu dididik itu sampai 35 tahunan harus tetap didampingi. Dari 35 sampai 40 kematangan. Jadi justru ayeuna urang serius di ayeuna. Jadi lain budak nyokun anu geus. Itu dibawa jara, dikenalkeun ka wali, dikenalkeun apa? Itu usia 17 ke atas. Lain ker budak diseriuskan, tadi ke sekolah diantep. Nyari sendiri gak boleh. Pahamnya?
al umur bi khatimiha. Jadi urusan itu tergantung ujungnya. Dan ingat ujungnya kita itu apa? Mawat ya. Nasrah. Mawat. Jadi nanti ujungnya perjuangan itu adalah nanti di dunia itu adalah mati. Nanti kita mati jadi apa gitu. Mati jadi apa? Itu targetnya, wis. Target pendidikan itu adalah kematian. Jadi pas orang maut jadi naon gitu. Sab hadis gitu, yub'asul mar'u ala mamata 'alaih. Jadi dibangkitkan seorang dari kubur itu tergantung derajat ketika dia sedang meninggal dunia. Dia meninggalnya jadi apa? Mun walita wali kelas naon? Nanti bangkit dari kubur ya seperti itu. Jadi orang itu jadi jangan sampai awas image takut mati itu enggak boleh. Takut mati enggak boleh. Jelek itu takut mati, justru tujuannya adalah mati. Cuma takutlah mati belum sukses gitu. Menghadapi kematian. Jadi jangan sampai takut mati, tapi takutlah mati belum sukses menghadapi kematian. Awas ya. Karena tujuan hidup itu adalah, karena enggak ada hidup kecuali mati. Ciri adalah muncul macan paeh, mau hirup. Kan yukhrijul hayya minal mayit, mau ya hirup sajan aya paeh. Ciri adalah mau ya hirup sajan. Jadi sakumaha, urang hayang hirup hayang. Hayang hirup? Hayang hirup jawab, aku hirup paeh heula. Dan hirup asli itu sabada paeh. Dan derajat hirup yang asli itu tergantung nanti derajat orang paeh. Jadi siap-siap orang hirup itu untuk maut. Paham tak? Jadi hidup itu untuk mati. Jadi persiapan hidup untuk menjemput mati. Maka carilah yang paling enak di bawah mati. Cari dari kehidupan ini yang paling enak di bawah mati. Cari apapun yang paling enak di bawah mati. Ya, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Mana yang paling enak di bawah mati? Emang ya seperti itu dari kecil diperlihatkan, ditinggali. Mana lu paling menyenangkan di bawah mati? Naon? Ilmu naon lu paling menyenangkan di bawah mati? Ya kaya ya banyak, hebat ya banyak. Tapi kan yang paling kaya enggak banyak. Yang paling hebat enggak banyak. Dan cari yang paling yang mana gitu. Yang paling yang mana itu harus diikuti. Ya. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Yang paling enak di bawah mati. Jadi os, tah anak-anak pendidikan seperti itu. Jelas dulu, jelaskan dulu. Pendidikan itu jelaskan dulu kan. Jelaskan. Tahu orang. Jadi kan orang teh budak orang itu kan kemarin Imam Ghazali mengatakan seperti apa? Kampasnya seperti buku yang orang digambarku orang. Ya bolehlah ibarat ayeuna budak ya digambarkan sebagai naon gitu ya, sebagai kendaraan, orang supirna dan sebagainya. Ya. Bawa kemana budak orang? Bawa kemana budak orang? Ya. Orangnya kudu nyaho lah. Kamana orang berangkat? Ingat, orang teh menuju naon? Mati. Jadi mati itu jadi cita-cita, jangan. Ya mati memang harus mati. Teka bayang ya, jelema untuk mati teka bayang. Maka embung langgeng di dunia embung jang naon di langgeng. Jang naon di dunia lila. Embung. Tidak berharap seperti itu. Kenapa? Walaupun berharap ke mau dibere ku Allah. Walaupun berharap ke mau dibere, maka kan keur naon berharap? Enggak, tidak mau saja. Wa yubtilu dzaka'ah wa yanqusu 'alaihil 'aysh hatta yatlubal hila palal khalaso minhu ra'san. Oke, kitunya lamun budak dipaksa untuk belajar terus, kehidupan akan rusak. Kecerdasannya akan hilang. Wa yambagi ayyu'at ayu'allima ta'ata walidai wa mu'allimah wa mu'addibah. Ajari anak-anak kita untuk taat kepada ibu bapak. Ini rahasianya. Orang itu ajari anak orang untuk khidmah ke orang.
Tapi ingat, lamun ingin berhasil, ketika kita mendidik anak urang hayang supaya ngahidmah ka urang, ulah lain karena hak urang lain. Lain membela urang, tapi membela hak Allah. Karena Allah ridhonya seperti itu. Jadi urang mendidik anak urang supaya ngahidmah ka urang, lain melaan urang. Tapi melaan hak Gusti, karena Allah nyuruhnya seperti itu. Budak itu bisa mulia ketika dia memuliakan orang tua. Kalau kita memaksa anak kita untuk menghormati kita, karena kitanya, maka hancurlah itu. Jadi yang dapat kita malah hina. Dari anak malah hina, malah anaknya jelek ke kita. Ketika anak jelek ke kita, ya yang rugi kita juga. Karena anak gak berhasil. Jadi ajari anak kita, biar anak kita itu hormat kepada kita, memuliakan kita. Kenapa sahabat-sahabat? Memang kemuliaan seorang anak itu ada ketika dia mengabdi kepada kita. Tapi ingat, itu lain melaan hak murah, hak saha. Hak saha, hak Allah, kewajiban Allah. Bahwa kewajib Allah, ges. Ya, ges, non? Secara sunnahnya, ges mastikan budak itu kudu birrul waliden. Kudu alus kainu bapak, kudu bagus kepada orang tua. Itu ajarin, ajarin. Ajari anak menghormati guru. Wa kullaman huwa akbaru minhu sinnan. Menghormati orang tua. Mingkorib wajnabi. Jadi menghormati saudara-saudara, paman-paman ya, atau orang lain yang lebih tua. Gitu. Wa ayyang dura ilaihim bi'ainil jalal wa ta'zim. Ajari anak-anak kita untuk menghormati ya. Menghormati, memuliakan ya. Memuliakan orang-orang mulia, orang-orang tua, para guru, para kiai, para wali-wali, ya. Hormati. Wa yatrukal la'ba baina aydihim. Ajari anak kita tidak boleh bermain di depan ulah heureuy di hareupeun orang-orang mulia. Wa mahma balagha sinnat tamyiji payambagi alla yusamiha fitarkit taharati wassalati wa ya'muru atau wa yu'maru bisaum fi ba'di ayami ramadan. Teh lamun geus deukeut kana tamyiz, awas anak kita harus dilatih untuk ngajaga wudu. Jaga wudu. Ya. Jadi dia latih wudu. Biarkeun ulah naon? Udah jaga salat ya. Jaga salat. Sinat tamyiz dah. Usia 5 tahunan lah gitu. Mulai. Itu wayujannibu labsal harir waddibaj waddahab. Ya. Jauhkan anak kita dari emas ya, dari indah-indah ya. Ya, ya. Karena gitu ya. Hati itu ya, hati itu naon lapangan permainan aslinya, nanti buahnya hati. Jadi ketika hati itu diisi ya dengan cinta karena emas, karena perak, karena, maka porsi untuk cinta ke Allahnya itu mengurang sebanyak yang diambil dari cinta kepada emas itu. Jadi orang enak budak kurang senang karena mobil, ya. Itu jatahnya kan di hati. Yang senang siapa? Yang senang apa yang senang? Hati. Yang senang apa? Hati. Dan dia tidak bisa dipaksa untuk 100%. Ya, 100%. Apalanya, kalau sudah diambil jatahnya untuk mobil, maka untuk Allah ya hilang itu persen tersebut, hilang. Karena yang cinta apa? Yang cinta ke mobil apa? Hati. Yang cinta ke Allah? Hati juga. Jadi itu juga yang peran gitu. Nanti yang dapat nikmat apa? Hati. Yang dapat siksa? Hati. Hati juga. Cirian. Nu menang nikmat? Hati. Nu menang siksa? Hati. Nu cinta Allah? Hati. Nu cinta mobil? Hati. Jadi otomatis cinta-cinta itu jelas ngaruksa karena kemurnian secara kemanusiaan aslinya. Jadi ngaruksa. Daik teu daik orang jadi wali teh susah, Ji. Karena orang hayang ngunang teh, hayang naon teh gitu. Otomatis pasti bisa ngurangan. Bagaimanapun hayang menang itu ngurangan jatah tina orang hayang jadi wali Allah, hayang ka kasih Allah. Hayangna ari lain menangna, ari menangna teh masalah. Ari menangna mah teu masalah, teu ngaruksa. Ngan hayang menang, nah eta nu ngaruksa.
Ari menang mah alu tina naon? Ngan hayang lah, hayang lah tanya kot jatah, ngambil jatah tina orang hayang lah dekat ke Allah. Karena nu hayang eta kene. Ya contoh orang, ya contoh orang. Ayeuna leungeun dipake naon ieu? Nyokot naon? Nyekal gelas. Bisa teh urang enak sakalian dipake nyokot tisu? Bisa wae nyokot tisu mah tuh sakieu bisa dipaksakeun. Tapi nyokot kitab buatan mah. Moal, da sabab jatuhna dipake naon? Nyokot gelas. Sabab anu nyokol kitab jeung nyekal gelas eta-eta sama hate ge seperti itu. Ketika hate ayeuna aya diambil bagian hayang meunang, otomatis bagian hayang urang jadi deket ka Allah hilang. Dicot kadarna ku eta gitu. Aduh 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 hanya kal ngaji aing aing aja. Hanya kal ngaji aing aduh bener. Tapi nu ulah itu lain meunangna, meunangna mah oh, meunang mah tugas we cenah teh mah. Urang tinggal hatena tong mikiran meunang gitu. Seperti itu, seperti itu. Jadi enggak boleh itu di anak itu diajari macam-macam enggak boleh. Anu teu mendukung mah engke ujung-ujungna cinta ka Gusti. Jadi ajari anak apapun yang kira-kira mendukung dia cinta ke Allah, cinta ke agama, cinta ke Rasul. Jangan diajari macam-macam. Maka diajari pakaian bagus, sendal bagus, baju bagus, itu enggak bagus. Urang kan kitunya. Heuh, matakan walakin aksaron nasila ya'lamun. Ya karena begitu, setiap orang tuh kebanyakan enggak tahu. Tapi coba kita milih yang tahu, milih enggak tahu. Milih yang tahu. Makanya kalau sudah tahu ya sudah, enggak usah terlalu dipedulikan. Karena sana sidik itu, santri sana sidik itu santri sana sidik. Itu akan terserang aja ngomong. Gitu. Lamun loba mani disarekan. Loba mani bahasa ieu sidik kumaha? Luntur ilmu nasihat cita. Justru mani teh gue ulah. Dasarna masana eta, masana eta. Biar tidak senang kepada selain Allah. Allah tuh aja. Karena bagaimanapun yang senang ke Allah itu, yang senang mandi juga itu. Serian, yang senang ke Allah itu, yang senang mandi juga itu. Yang senang bersolek juga itu. Yang senang nongkrong-nongkrong juga. Yang senang mie ayam juga. Ya terlalu banyak macam senangnya. Jadi ngaruk sakli lah ilah mah berat. Nah, orang enak kantepan lalar hiji ginahan te. Te, tapi bisa ka naon ngaranna teh? Ka atas sih bisa. Bisa hiji mah, tapi lamun lalar 10. Mun lalar 20. Mun lalar teh lamun pindah ku lalar kumaha? Nyari mah urang. Nah hate ge kitu hate ge. Ngomongkeun Allah, Allah, Allah di dieu. Mio aya, sawah aya. Itu pamajikan hayang dua aya. Meunang ngalurah aya. Sinanya. Walau macam nempel-nempel. Jadi nyebut hayang Allah na bohong. Capek mana capek. Dina aya na ge bakal begang. Beratin gitu. Ngadedot lempang lah gitu. Hayang Allah na gitu. Berat. Ari wali mah set lempang Allah langsung hampang. Tinggal ya motor boot. Motor boot lamun hayang lempat tarik di bebanan atau di laan beban. Laan beban di laan, mesin digedean. Ari urang beban ditambahan mesin di letikan. Yang Allah. Ngadedat, mana pinepi. Bohong. Kobong hayang angus, santri hayang loba, hayang jadi ketua MUI ongkoh, ya. Memajikan hayang nama, mio hayang mama, macam-macam, hayang Allah, ya. Ngadodot begang orang begang. Aduh, hayang hanya kal ngaji, babat. Itu geus asa pangsolehna itu enak orang geus. Alhamdulillah geus ilmu pajada geus benang ayeuna. Tenyaho, gitu ya. Seperti itu. Jadi ingatnya anu hayang Allah ya itu nu hayang sarime ge itu eta oge. Jadi tidak ada dua, hanya itu. Dan nanti yang wajah yang akan bangkit dari kubur ya adalah wajah yang itu. Wajah nu geus bonyok. Dicokotku baso, dicokotku sarimi, dicokotku ngalurah. Dicokotku nggak bangun, dicokotku nyanung, dicokot, wah macam-macamnya, gus bonyok, gus kira, tak banget orang teh. Nah, kan itu yang digambarkan, ayo nu banget babi, banget bagong, ya. Ayo nu banget
kuda, aya nu beungeut bulan, aya nu beungeut lampu, rupa-rupa. Ya. Aya nu bersinar wae, aya nu rupa-rupa. Eta tininya kudus eta. Dan urang aslinya teh nu eta. Cirian, urang asli itu adalah yang itu. Kita asli itu yang itu. Jadi sebut amal, sebut wajah, sebut kita itu yang itu. Jadi bukan nu iya lain, lain nu iya lain, nu eta. Anu ayeuna keur mikir sawah, nu ayeuna keur mikir hayang jadi wali, nu ayeuna keur hayang dikir, nu aya hayang ayeuna kawin deui, nu ayeuna hayang buru-buru nubruk pamajikan, nu rupa-rupa ayeuna nu hayang-hayang. Ta eta urang asli teh nu eta. Nu eta. Jadi A ke ujungna geus meun pis nya geus meun min min plus min plus jadi sabaraha nilaina ujungna seperti itu. Artinya itu. Paham teu? Paham?